adalah tradisi perumahan siap mulai. Laksanakan. Instansi dan Polisi Kesehatan Sosial Indonesia beserta Ibu didampingi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan beserta Ibu kami persilakan menuju ke kendaraan yang telah dipersiapkan. Waktu demi waktu telah kita lalui bersama dalam pengabdian Bayangkara di bumi etam nan elo ini Kalimantan Timur. Sama mengabdi pada Pertiwi demi tetap tegaknya pataga siaga tanpa bakti. 21 November 2019 yang lalu kami menyambut kedatanganmu dengan tradisi di Pemuda Kaltim yang indah ini, dan kini di awal bulan September 2020 dari depan Masjid Al-Ikhlas kembali kami berbaris rapi untuk memberikan tanda bahwa kita pernah bersama dalam pengabdian Bayangkara. Sore ini kami berdiri berbaris rapi walaupun tak ulurkan jemari karena masa pandemi belum terlewati. Inilah bentuk pertanda tali silaturahmi yang tetap abadi di kemudian hari hingga kapanpun nanti. Kebersamaan jenderal dalam berbagai suasana tugas bersama masyarakat Toga, Thomas, Toda, Teli, dan Prokopinda bumi etam tentram, bahkan selalu hadir saat anggota berduka, menjadi catatan penghargaan bagi anggota yang takkan terlupa selamanya. Selamat jalan Jenderal Mutiono, selamat jalan Ibu, selalu sehat dan sukses selalu. Doa kami menyertaimu. Dr. Landes Mutiono, SH, MH.